Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alimul ulama, para ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Baitur Rahmat, wabil khusus Ketua Dekanat Masjid Baitur Rahmat Bapak Ustaz Haji Ahmad Danu, Ketua Syiar Ramadan tahun 1444 Hijriah, Bapak Ustaz Muhammad Supri, dan Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahmat Bapak Ustaz Haji Edi Rusmanto. Seperti biasa, sebelum kita melakukan ibadah salat tarawih, ada beberapa maklumat yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu laporan keuangan harian kegiatan bulan suci Ramadan Masjid Baitur Rahmat tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Satu yang lalu sebesar Rp3.115.500. Adapun penerimaan dari infak kotak amal Ramadan pada tanggal 3 Ramadan atau 24 Maret sebesar Rp1.342.000. Adapun untuk pengeluaran yang pertama yaitu untuk Bisyarah Kultum sebesar Rp200.000 dan pembelian gelas plastik sebesar Rp50.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp250.000. Saldo akhir yaitu sebesar Rp4.207.500. Kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk Masjid Baitur Rahmat. Semoga apa-apa yang telah dikeluarkan dibalas oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu petugas kultum pada malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Muhammad Kafi dan Imam Bapak Ustadz Muhammad Zahlan dan Bilal Bapak Suherman. Maklumat yang ketiga yaitu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT 003 dan RT 010 yang tadi sore telah memberikan takjilnya. Semoga apa-apa yang telah diberikan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk esok hari kami mohon untuk RT 004 dan RT 09 untuk takjilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahmat. Yang kami hormati juga segenap pengurus dari 041, para ketua jajaran ketua RT beserta perangkatnya, dan segenap kaum muslimin muslimat jamaah sholat isya, sholat tarawih berjamaah Masjid Jami Baitur Rahmat yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah. Pertama dan yang utama adalah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menangannya atas rahmat, taufik dan hidayahnya serta kenikmatan yang tercurah kepada kita semua, terutama sekali nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah dengan penuh sukacita, penuh semangat,
sesemangat kita mengharapkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah. Sebetulnya sesuai jadwal malam hari ini yang berada di mimbar ini adalah Bapak Ketua RW 041 yaitu Bapak Insinyur Ahmad Insinyur Imam Sugeng. Namun karena secara waktu beliau berhalangan sehingga menunjuk kami untuk mewakilinya menyampaikan beberapa hal untuk para jamaah sekalian. Sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus RW, mungkin apa yang kami sampaikan sedikit berbeda dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh para ustaz pada beberapa waktu yang lalu maupun yang akan disampaikan oleh para ustaz pada hari-hari yang akan datang. Tentunya walaupun sedikit berbeda, namun kami tetap akan berada pada koridor nuansa ibadah bulan Ramadan. Kalau boleh kami simpulkan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ada dalam koridor perlunya keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman selama kita beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana sudah menjadi kelaziman atau kebiasaan di minggu-minggu awal bulan Ramadan dan juga di minggu akhir bulan Ramadan, apa yang dibilang kenyamanan, keamanan, dan ketenteraman kita di bulan Ramadan ada sedikit berkurang. Berkurang dalam arti kurang nyaman, kurang aman, kurang tenteram, karena agak sedikit terganggu atas kegiatan ulah-ulah kegiatan yang di luar dugaan kita semua yang biasa lazimnya dilakukan oleh sekelintir atau sekelompok remaja-remaja yang ingin membuat sensasi di malam-malam bulan Ramadan. Untuk itu entah itu berupa tongkrong-tongkrong dalam jumlah-jumlah yang cukup tidak wajar atau berlari-larian, berkejar-kejaran, bahkan bermain petasan, bahkan berujung dengan tawuran antar sesama mereka di tempat-tempat tertentu. Untuk wilayah Sumber Jaya ini sebetulnya perlu kami sampaikan, termasuk Bekasi Kreasi, termasuk sorotan daripada mereka-mereka yang peduli atas keamanan. Namun Alhamdulillah, untuk minggu awal di bulan Ramadan ini belum ada kegiatan yang kita anggap vital yang dapat mengganggu keamanan kita, ketenteraman kita selama menjalankan ibadah Ramadan. Yang biasanya ini semua berlangsung pada malam hari setelah kita sholat maghrib hingga mungkin sampai larut malam. Namun dalam hal ini kami yakin bahwa semua anak-anak remaja atau yang baru berangkat remaja yang ada duduk bersila di Masjid Baitur Rahman ini untuk mengikuti sholat isya, sholat tarawih berjamaah, tidak ada yang ikut-ikutan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan seperti itu. Namun dalam kesempatan ini perlu juga kami tetap harus mengingatkan agar adik-adik remaja atau anak-anakku semua tidak perlu ikut-ikutan kegiatan yang seperti itu yang adanya hanya akan merugikan adik-adik semua. Apabila di minggu-minggu awal ini sekolah meliburkan adik-adik semua dari pelajaran di sekolah, tentunya itu semua dimaksudkan agar adik-adik bisa beradaptasi dengan suasana di awal mengikuti ibadah Ramadan. Ya tentunya antara rasa lemas, rasa lesu, rasa lapar dan semua lain-lainnya yang biasanya ini diatasi dengan jajan atau makan, tapi karena kita sedang menjalankan ibadah puasa sehingga itu semua tidak bisa dilakukan.
Dan tentunya apabila adik-adik ingin membuat suatu komunitas atau kelompok, apabila kegiatan yang positif, misalnya membangunkan sahur untuk warga di lingkungannya di malam hari, dan tentunya ini pun juga dengan kalimat-kalimat yang santun dan langkah-langkah yang bijaksana, santun. Jangan sampai membangunkan sahur tapi dengan membakar petasan di depan rumah, tentunya ini akan mengagetkan, bahkan hasilnya hanya mengganggu ketenteraman di malam hari, yang malah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitur Rahman rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan perlunya memberikan pengawasan ataupun monitoring kepada anak kita di malam hari, khususnya di awal bulan Ramadan, karena pada dasarnya mereka masih sangat muda, terutama yang masih beranjak remaja atau menginjak usia remaja, mereka masih muda untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh atau ajakan-ajakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak apa seperti yang kita harapkan. Sebagai bagian dari kelompok peduli keamanan, kami sering mendapatkan anak-anak yang beranjak remaja berangkat pamit pada dua orang tua dengan penampilan bersarung, berpeci untuk ke masjid. Tapi apa yang menjadi kenyataan, mereka tidak sampai ke masjid, bahkan bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sebagaimana sampaikan. Namun sekali lagi, kami yakin untuk adik-adik, anak-anak yang berada di Masjid Baitur Rahman ini tidak ada yang ikut-ikutan seperti kegiatan demikian. Dalam hal ini juga kami perlu mengingatkan Bapak dan Ibu semua, tentunya apabila pada jam-jam kegiatan di masjid, mulai dari sholat isya, sholat tarawih, bahkan dilanjutkan dengan tadarus, semua sudah di secara rata-rata sudah selesai, mungkin jam 10 atau lebih, ternyata beberapa waktu berikut tuh anak-anak kita belum pada pulang, tolonglah untuk berusaha mencari tahu keberadaannya. Jangan-jangan atau mungkin bergabung dengan mereka-mereka sehingga yang nanti adanya hanyalah kekhawatiran-kekhawatiran dan membuat ketidaktenangan kita di malam Ramadan itu. Untuk itu sekali lagi kami mohon perhatian Bapak dan Ibu para jamaah, khususnya warga RW 041 dan sekitarnya, apabila mendapatkan anak-anak yang beranjak dewasa atau mulai remaja bergerombol pada tempat-tempat tertentu dalam jumlah yang kurang wajar, dengan cara penampilan yang kurang wajar pula, tentunya kita perlu peduli, kita perlu mengambil sikap atau mengambil langkah. Ya tentunya mungkin banyak keraguan bagi Bapak Ibu yang kurang terbiasa, ya bisa menghubungi tetangga kiri kanan terdekat, hubungi para pengurus RT, hubungi para pengurus RW, agar apa-apa yang tidak kita harapkan di lingkungan kita ini tidak sampai terjadi dan tidak sampai membawa anak-anak kita untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat bagi kita. Demikian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, mewakili Bapak Ketua RW 041, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM yang telah memberikan kesempatan kami mau menyampaikan ini semua. Tentunya apabila ada hal yang kurang berkenan, kurang pas dalam kami menyampaikan, dapatnya dibukakan pintu maaf yang seterusnya. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.